Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triwidayanti. Saya owner dari Fabil Group sekaligus founder dari komunitas Emakpreneur Indonesia. Bagi saya, family is number one, Allah is everything, business is fun. Yang kawan-kawan lihat di video ini bukan pencitraan, tapi inilah keseharian kami main sama anak-anak sambil bisnis. Karena kami nanti akan menerapkan sistem homeschooling di rumah kami. Jadi kami sendirilah yang akan menjadi guru bagi anak-anak kami. Kalau bisa di rumah saja tapi berpenghasilan, kenapa enggak? Kami berdua dulu ingin menetap di Jepang, sudah merancang rencana kepindahan kami. Tapi qadarullah, Allah berkehendak lain. Entah kenapa Allah membuat hati saya was-was ketika suami bekerja. Mikir gimana sholatnya dia, mikir gimana sepinya rumah ketika ia bekerja. Mikir keselamatan jiwanya, karena ketika dia bekerja di Jakarta, dia harus menjalani jalanan Jakarta yang sangat tidak bersahabat. Tiap suami pulang dalam keadaan selamat, saya selalu sujud syukur Allah melindunginya. Hati saya tak tenang, hati saya terusik, maka saya tekadkan niat bulat saya untuk meresignkan suami dari pekerjaannya. Saya sudah tak peduli dengan gajinya lagi, saya hanya ingin di rumah bersamanya merawat anak-anak kami. Dan akhirnya saya bertekad untuk serius dalam bisnis online, serius jualan agar saya punya penghasilan melebihi gaji suami saya, bahkan berlipat-lipat kali dari gajinya. Qadarullah, Februari 2016 saya berhasil meresignkan suami dari pekerjaannya. Saya berhasil meyakinkan dia bahwa saya siap berjuang bersama mengarungi kegiatan bisnis yang mengandung ketidakpastian. Apapun yang terjadi nanti akan kami hadapi berdua. Ketika kami bersama-sama membangun bisnis dari rumah, Allah selalu memberikan rezeki dari arah yang tak terduga-duga. Sekarang kami couplepreneur, sekarang kami di rumah bermain bersama anak-anak, sekarang kami lebih bahagia. Bagaimana dengan Anda?